Ya, inilah dia penampilan tari cepetan. Merupakan siswa-siswa SMK Mari 3 Somalangu. Santri-santri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMK Mari 3 Somalangu. Luar biasa. Tari cepetan merupakan kesenian asli Kebumen yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan pondok pesantren Al-Kafir Somalangu juga ikut menjaga budaya tari cepetan melalui ekstrakurikuler tari dari SMK Ma'arif 3 Somalangu dan juga SMP Islam Al-Kafir Somalangu. Urutan pawai ta'aruf di barisan pertama ada barisan pembawa banner dan pembawa bendera merah putih, pembawa sepanduk pawai ta'aruf dan bendera merah putih yang berada di barisan urutan pertama, dilanjutkan dengan urutan marching band dan juga dilanjutkan dengan urutan peserta hokmi santri putra pondok pesantren Al-Kafir Somalangu yang menaiki goes ataupun obor-obor. Setelah rombongan peserta hokmi diikuti, dilanjutkan dengan rombongan dari santri TPQ Al-Kafir Somalangu. Selanjutnya, setelah santri TPQ, rombongan atau urutan yang kelima yaitu barongsai. Barongsai untuk urutan yang kelima. Untuk urutan yang keenam yaitu rombongan cepetan dari siswa-siswa SMK Ma'arif 3 Somalangu. Dilanjutkan dengan rombongan gajakan atau urutan yang ketujuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan jalan bukit sebagai urutan yang ke-8. Dilanjutkan dengan objek dari Pontowarno. Nanti masih akan diperhatikan lagi urutannya. Kita masih saksikan bersama-sama yaitu tari cepetan yang disaksikan oleh santri-santri yang sekolah di SMK Ma'arif 3 Somalangu. Untuk pemberangkatan pawai ta'aruf dalam rangka memperingati Maulidir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khotmil Quran Pondok Pesantren Al-Kafir Somalangu, insya Allah akan diberangkatkan dan 14:15 atau jam 2:15. Kami umumkan juga bahwasannya Yayasan Rubat Al-Kafir Somalangu Kebumen juga membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Yayasan Rubat Al-Kafir Somalangu Kebumen meliputi SMP Islam Al-Kafir Somalangu
SMA Islam Al-Kahfi Somarangu, SMA Maris 3 Somarangu, dan juga Akademi Baru Komunitas Al-Kahfi. Silakan untuk informasi pendaftaran bisa langsung daftarkan diri di Komplek Pondok Pesantren Al-Kahfi Somarangu. Untuk gelombang 1 yaitu tanggal 2 Oktober sampai 23 Desember 2023. Monggo untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan di mana putra-putrinya masih dalam usia pendidikan baik SMP, SMA, SMA bisa langsung mendaftarkan karena pendaftaran sudah dibuka tanggal 2 Oktober. Ya, tepuk tangan.